Hai semuanya, di video kali ini aku mau buat peachy look makeup. Dan seperti biasanya aku mau pakai foundation dari Vokalure Renia Shade 02 Porcelain. Selanjutnya, concealer dari Vokalure yang shade 04 Medium Honey. Untuk konturnya aku pakai dari Kiss Beauty. Ini yang shade medium. Aku pakai contour stick di hidung. Aku mau tambahin pakai concealer dari Vokalure buat di tengahnya. Lalu aku set pakai loose powder. Aku pakai dari Vokalure ini yang nomor 2. Sekarang lanjut ke bagian alis, aku pakai dari Viva ini yang warna hitam. Sebelumnya aku sikat dulu pakai spoolie, aku bakal zoom videonya. Sekarang aku bakal alis yang kiri. Nanti kalau misal yang kiri belum rapi, bakal aku rapiin lagi pakai concealer. Kayaknya nggak sama, no. Nah, aku bakal rapiin lagi pakai concealer supaya alis kanan sama kiri aku sama. Alisnya udah selesai. Kayaknya sama kan? Iya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mata. Aku pakai warna ini buat warna dasarnya.
Lalu aku mau pakai warna ini buat warna gelapnya. Kemudian aku mau pakai shimmer yang warna ini sama yang gelap ini buat di sini. Finally, eyeshadow udah. Sekarang eyeliner aku pakai dari Pink Blush. Lalu aku mau pakai mascara dan sebelum itu aku cipit dulu bulu mataku. Maskara aku pakai dari Brasso. Kalian bisa lihat bedanya. Ini yang udah aku pakai eyeliner dan maskara, dan ini yang belum aku pakaiin apa-apa. Blush dan lipstick aku pakai lip cream dari Salsa, ini yang shade 01 Innocent Lady. Selesai, sekarang ke bagian lipstick. Aku mau kasih bedak dulu di bibir aku. Kayaknya kurang kalau nggak di ombre, karena ini pucat banget, jadi aku mau ombre pakai lipstick Rivera, ini yang shade 203 Passionate Red. Terakhir aku mau pakai highlighter dari Madame G, ini yang shade 01. Ini warnanya buff gitu, tengahnya gelap karena pernah kena brushnya kontur, jadi selesai. So, ini hasilnya. Semoga kalian suka. Thanks for watching and bye-bye.